Guys, Kenapa? kali ini berhubung WFH, aku akan masak masak sayur labu siam yang gampang. Sebentar aku tunjukin ya bahannya apa-apa aja. Oke, ini bahannya labu siam 1 biji. Ini adalah minyak wijen. Terus saya juga make sawori, kecap asin, saya pasti menggunakan telur, bawang merah, bawang putih secukupnya. Nanti saya mungkin akan tambahkan lada, garam, dan kaldu jamur. Biasanya saya menggunakan kaldu jamur itu yang totele ya. Jadi sebentar dilihat hasilnya. Ini akan saya tumis karena ini nggak pakai lombok, karena buat adik, biar adik bisa makan, kakak juga bisa makan. Ditunggu ya hasilnya seperti apa. Bongkar-bongkar kulkas ternyata masih ada daging, tahu. Seperti biasa, karena saya itu juga baru belajar masak, bumbu dasarnya akan saya gunakan adalah bawang merah, bawang putih, terus saya akan menggunakan bawang bombay. Kali ini saya akan membuat oseng-oseng lagi sih sebenarnya, cuman ini untuk lauknya. Ini nanti akan saya kasih kecap biar rasanya manis. Ditunggu ya seperti apa jadinya. Enggak boleh milih nih. Saya akan menumis semua bumbunya. Bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Ini aku nggak tahu namanya mau dibikin nama apa, pokoknya namanya ini aku lagi masak oseng-oseng buat anak-anak. Sampai wangi. Kita masukkan bawang bombay. Bawang bombay. Ah, ini bawang bombay. Smell good. Oh. Sorry, aku tadi ngambil bawang yang terpotong agak besar. Soalnya anak-anak gak suka. Dan masuk, saya akan memasukkan daging. Daging. Apa suruh makan itu, Dek? Masak dagingnya dulu agak sedikit lama karena takut anak-anak tidak terlalu suka. Jadi dagingnya saya masaknya agak lama. Tahu putih, terus kornet sapi, terus daging bisa bapak bikin yakiniku kemarin,
sama olahan bakso ikan. Seperti biasa aku tetap pakai saus tiram. Sorry, saus tiram. Bagaimana tuh? Ini adalah hal yang paling gampang saya lakukan. Jangan lupa pakai kita kasih gitu. Ini kan minyak. Kasih sedikit air. Itu biar matang. Makin sedikit makan gitu. Bisa hari ini anakin di makanan mau dimakan tidak sopan dia. Kita kasihkan sapu. Bukan, ini kaldu jamur yang biasa kita pakai. Cuma pernah saya makan itu. Saya pernah makan mentah. Ada di mana Peko? Dan tak kecap manis. Kecap manis. Manis guys. Kecap manis guys yang terakhir. Tunggu sampai mendidih. Jadi deh. Tadi kepikiran mau pakai saus tomat, tapi jangan dah. Nanti jadi itu. Ada di teman ini. Tempatnya enak kok.